Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. How are you, friend? Wherever you are, I hope you are all in a good health and good condition. Oke, sahabatku, dimanapun Anda berada ya, hari ini kita akan atau berada di Cirebon, tepatnya di Keraton Kesepuhan Cirebon. Hari ini kita akan riding around ya, atau berkeliling-keliling menggunakan sepeda motor di seputaran Cirebon kota. Nah, kita sekarang berada di alun-alun Kesepuhan Cirebon ya. Ini ada bis pariwisata Dedi Jaya ya. Kebetulan ini hari Minggu, jadi ramai bis pariwisata. Kita mengelilingi alun-alun Kesepuhan dulu ya. Nah, ini kita sedang mengelilingi alun-alun. Kanan kirinya banyak pedagang. Dan parkiran motor dan mobil di pinggir-pinggir jalan ya. Ya, di depan kita ini adalah keratonnya ya. Ini banyak parkir mobil. Di belakang mobil ini bersebelahan ini adalah Keraton Kesepuhan Cirebon masuk dalam ya. So, okay friend, join my traveling ya, riding today. Ikuti terus perjalanan kita hari ini. Don't forget to subscribe. Maju bersama. Oke, teman-teman, kita kurang tahu ya ini jalan apa ya. Yang penting kita menyusuri saja, melihat situasi dan kondisinya. Karena kita bukan orang sini. Jadi harap maklum ya kalau tidak tidak tahu menau nama tempatnya. Kita akan berkeliling, kita akan mencari ATM BRI ya. Setelah itu kita akan pergi ke Pasar Kanoman, dan dekat atau bersebelahan dengan Pasar Kanoman adalah Keraton Kanoman. Kita akan berkeliling-keliling di sana nanti. Cuaca hari ini sangat panas ya, sangat terik matahari menyengat di jaket ya. Dan juga keadaan jalan tidak begitu ramai, ini hari Minggu.
Setelah berkeliling, nah akhirnya ketemu ya Bank BRI. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Sekarang kita menuju ke Pasar Kanoman. Kita balik lagi ke arah Keraton Kesepuhan. Dan setelah itu ada perapatan, akan belok kiri menuju ke Pasar Kanoman. Ya, tidak begitu jauh ya, karena ini di seputaran-seputaran itu-itu saja ya, kita berkeliling-keliling ini. Kita belok kiri, kalau belok kanan itu ke arah ke Keraton Kesepuhan Cirebon. Kita belok kiri, nah ini menuju ke Pasar Kanoman dan juga menuju ke Keraton Kanoman. Ya, biasa ya, seperti ini kalau kita masuk ke pasar, pasti macet, pasti banyak parkir di mana-mana, motor, mobil ya. Oke, kita belok kiri. Ya, kita sudah sampai di Pasar Kanoman ya, kita cari parkir dulu. So, ikuti juga ya perjalanan berikutnya menuju ke Keraton Kanoman. Terima kasih sudah hadir. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you. Bye-bye.